Lahan sekarang ini rata-rata panen kan pakai kombin. Kalau pakai ya mati-mati kita ini. Gitu. Kalau singkal biasa, kalau bekas kombi ada yang tidak kena, kalau ini semuanya kena. Untuk sekarang ini lahan bekas kombin emang lebih sulit pengerjaannya pakai ekstrimnya sangat dalam serta bergelombangnya sangat tinggi dan dalam sekitar 50 cm. Jadi sekarang susah banget lahannya dikerjakan pakai harus pakai kronos. Kalau lahan keringnya nanti untuk lahan semangka sama tembakau. Kelebihan rotary kronos ya kita bisa mengoperasikan rotary ini sambil duduk mas, sehingga kita tidak terlalu capek. Oh ya, ternyata luar biasa hasilnya, sesuai yang kita harapkan. Rumput-rumputnya tercabut mati, lumer juga mas, karena pakai mesin yang 11 EK mantep. Hasil kerjanya cukup maksimal dibandingkan dengan singkal biasa. Kalau singkal biasa, kalau bekas kombi ada yang tidak kena, kalau ini semuanya kena. Rumput panjang pun sekali libas hilang. Perbandingannya kalau traktor biasa memakai singkal sama ini 3:1, ya lebih cepat Wicronos.